Cira di Pantai Hafan. Sudah siap mendengarkan cerita seru di Fun Story? Kalau begitu, yuk kita mulai saja. Kali ini, aku mau ceritakan tentang cerita legenda dari Jambi. Judulnya Si Klingking. Iya benar, diberi nama Si Klingking karena ukuran tubuhnya hanya sebesar kelingking. Jadi, begini nih ceritanya. Klingking tinggal di negeri Jambi. Meskipun tubuhnya mungil, Klingking pemuda yang berani. Wajahnya juga tampan. Klingking sama sekali tak merasa malu dengan ukuran tubuhnya. Ibu dan ayah Klingking sangat menyayangi Klingking. Bagaimana tidak, bertahun-tahun mereka mengharapkan seorang anak. Saat Tuhan mengabulkan harapan mereka, mereka pun bahagia meskipun anaknya tidak terlahir sempurna. Suatu hari terdengar kabar yang mencemaskan. Ayah pun panik. Nenek Gergasi akan segera datang. Dia akan memakan kita semua. Ibu juga jadi bingung. Apa yang harus kita lakukan? Lalu tiba-tiba terdengar pengumuman dari istana. Seluruh penduduk negeri Jambi harus mengungsi. Ayah dan ibu Klingking pun bersiap-siap. Ayah mengajak keluarganya pergi mengungsi. Ayo nak, kita mengungsi. Namun Klingking menolak. Tidak ayah, aku jaga rumah saja. Ibu Klingking pun berteriak panik. Bagaimana kalau kamu dimakan nenek Gergasi? Kamu tahu kan dia raksasa, makannya banyak. Apalagi sekarang dia sedang kelaparan. Klingking menenangkan ayah dan ibunya. Tubuhku kecil, jadi aku mudah sembunyi. Nenek Gergasi tak akan menemukanku. Bahkan aku punya cara untuk mengusirnya. Meski cemas, ayah dan ibu Klingking tak bisa memaksa anaknya. Mereka berdua akhirnya pergi mengungsi dan Klingking tetap ditinggal. Tak lama kemudian, bumi terasa gempa. Itu suara langkah Nenek Gergasi. Nenek Gergasi sudah tiba, matanya melotot mencari mangsa. Dia geram, mengapa tak ada satu makhluk pun yang melintas di hadapannya. Kenapa sepi sekali? Kemana semua manusia? Aku lapar! Karena tak kunjung menemukan makanan, Nenek Gergasi pun mengamuk. Di mana kalian bersembunyi? Ayo keluar! Awas kalau aku bisa menemukanmu, akan kumakan kalian semua. Namun, suasana tetap sepi. Nenek Gergasi pun mulai kesal. Sementara itu, Klingking mengintip dari balik jendela rumahnya. Pelan-pelan, dia membuka jendela dan berteriak kencang. Hahaha, kamu terlambat! Semua penduduk desa ini sudah aku makan! Tapi aku masih lapar. Sekarang aku akan memakanmu. Nenek Gergasi pun kaget. Ia pun mulai menggertak untuk menakuti si Klingking. Siapa kamu? Berani sekali mengancamku. Klingking pun kembali berteriak. Kau tak perlu tahu. Yang jelas aku masih lapar. Persiapkan dirimu. Aku akan segera datang memakanmu. Hati Nenek Gergasi pun jadi ciut. Dia pun melarikan diri. Kakinya membuat tubuh Klingking terkuncang. Tetapi Klingking pun terus berteriak. Hei, jangan lari. Awas ya, kau akan kutangkap. Tunggu, aku yang menggigit kakimu. Nenek Gergasi pun lari tanpa menoleh. Dia benar-benar ketakutan. Dia pergi sejauh-jauhnya. Dan dia berjanji kepada dirinya sendiri tak akan kembali ke negeri Jambi. Klingking pun keluar dari persembunyiannya. Dia lalu pergi ke pengungsian dan mengabari semua orang bahwa keadaan sudah aman. Raja pun memuji Klingking. Wah, kamu hebat sekali. Raja pun mengucap terima kasih pada Klingking. Berkat Klingking, mereka semua selamat. Sebagai ucapan terima kasih, Raja mengangkat Klingking menjadi panglima perang. Klingking boleh tinggal di istana. Dia juga boleh mengajak ayah dan ibunya. Suatu hari, Klingking nampak gelisah. Ibu pun bertanya kepada Klingking. Kamu kenapa nak? Malu-malu, Klingking pun menjawab bahwa ia menyukai dan ingin menikahi anak raja. Ibu Klingking terdiam, ragu dengan keinginan putranya.
Namun, beliau tak mau kelinci berkecil hati. Ia pun menjawab keinginan kelinci. Baiklah nak, ayo kita ajak ayahmu menghadap raja. Sampainya di istana, sang raja kaget dengan permintaan kelinci. Berani sekali kau menyukai putriku. Putri raja hanya boleh hidup bersama pangeran, bukan dengan pemuda bertubuh kelingking. Ayah dan ibu kelingking pun sedih sekali mendengar hinaan raja. Raja bahkan mengusir mereka semua dari istana. Lalu tiba-tiba sang putri datang. Ia mencegah ayahnya mengusir si kelingking. Ayah, tunggu! Jangan usir mereka. Mengapa ayah tidak bertanya padaku? Aku yang harus menjawab permintaan kelingking, ya atau tidak? Raja menggeleng kuat-kuat. Tidak! Namun putri bersikeras. Aku ingin hidup dengannya, ayah. Meski tubuhnya mungil, dia menyelamatkan negeri ini dari nenek Gergasi. Sedangkan kita semua malah sembunyi. Raja terdiam. Ucapan putrinya benar juga. Akhirnya, raja mengizinkan putrinya hidup selamanya dengan kelingking. Pesta pernikahan berlangsung meriah. Ayah dan ibu kelingking sangat bahagia melihat pernikahan putranya. Sayang, ada saja yang berbisik-bisik. Pasangan ini tidak cocok. Masa putri raja menikah dengan manusia mungil? Namun putri tidak peduli, keputusannya sudah bulat. Setelah menikah, kelingking dan putri hidup di sana mereka sendiri dan mereka berdua amat bahagia menjalankan hidupnya. Mereka selalu rukun dan saling menyayangi. Namun akhir-akhir ini, putri merasa ada yang aneh pada diri kelingking. Tiap malam, kelingking selalu keluar istana. Akhirnya, putri memutuskan untuk mengikuti kelingking. Dia melihat kelingking menuju sungai dan berenang di sana. Aneh, mengapa dia berenang malam-malam? Pikir sang putri. Beberapa menit kemudian, keanehan terjadi. Tubuh kelingking perlahan-lahan membesar dan terus membesar sehingga seukuran pemuda yang normal. Putri keluar dari persembunyiannya. Suamiku, apa yang terjadi? Kelingking kaget. Dia tak menyangka istrinya ada di sini. Kelingking pun gelagapan. Kelingking pun lalu menjelaskan kepada sang putri bahwa saat nenek Gergasi pergi, dia menjatuhkan sesuatu. Lihatlah, ini peta sungai. Ternyata sungai ini bisa membesarkan ukuran tubuh. Patah saja nenek Gergasi besar sekali. Putri pun memandangi peta sungai itu lalu tersenyum lebar. Berarti sekarang tubuhmu berukuran normal, tidak mungil lagi. Kelingking pun mengangguk. Aku tak berani bilang kepadamu, karena aku ingin memberikanmu kejutan. Sekarang, mari kita bakar baju kecilku ini, supaya tubuhku tak kembali mungil. Kelingking dan putri pun membakar habis semua baju lama kelingking. Kini kelingking jadi pria gagah, tampan dan rupawan. Kelingking pun diangkat menjadi raja. Dia menggantikan ayah sang putri yang sudah tua dan ingin beristirahat. Kelingking akhirnya memimpin kerajaan dengan bijaksana dan negeri Jambi pun aman dan sentosa. Begitu ceritanya Fun Friend, tidak ada manusia yang sempurna. Namun meski memiliki kekurangan, sebaiknya kita tetap semangat ya. Jangan pernah merasa malu, karena setiap manusia pasti punya kelebihan juga. Besok kita ketemu lagi sama aku, dimana lagi kalau bukan di Pantai Hafal.